Petualangan Sailor Moon dan Sailor Mercury di sekolah. Mereka berdua berusaha untuk melindungi sekolah dari kejahatan. Suatu hari, mereka mendengar rencana jahat dari musuh mereka, Queen Beryl, untuk mengirim monster ke sekolah untuk mencuri pengetahuan dan merusak nilai-nilai penting. Sailor Moon dan Sailor Mercury pun segera bertindak. Mereka bekerja sama dengan teman-teman sekelas mereka untuk menciptakan rencana untuk melawan monster tersebut. Mereka belajar bahwa kekuatan sejati datang dari keberanian, persahabatan, dan kerja tim. Saat monster itu menyerang, Sailor Moon dan Sailor Mercury memimpin teman-teman mereka untuk berdiri bersama dan melawan kejahatan. Dalam pertarungan sengit, mereka menunjukkan bahwa dengan kekuatan persahabatan dan kerjasama, mereka dapat mengatasi segala rintangan. Akhirnya, mereka berhasil mengalahkan monster dan mengembalikan kedamaian ke sekolah. Moral dari cerita ini adalah bahwa dengan bekerja sama dan bersatu, kita dapat mengatasi rintangan apapun yang mungkin kita hadapi. Selain itu, nilai-nilai seperti keberanian, persahabatan, dan kerja tim sangat penting dalam mencapai tujuan kita.